Ini tembawang lama, kampung lama. Suasana di hutan Kalimantan Barat dan mineral topografi berbukit-bukit, areal APL lokasi penggunaan lain, bukan hutan lindung, bukan hutan adat.
Berarti berjalan kaki lah mereka atau pakai motor? Wow. Berarti pada pejalan tangguh ya. Bukan pejantan tangguh tapi pejalan tangguh. Istana Bambu. Di Jawa berharga mas ya. Ya minimal buat turus agir. Kemarin masih lapang ini. Bambu tuhnya cepat ngeluar. Lubuk. Lubuk. Belakang layar. Udah buka jalan itu aja. Kalau dihapuskan kelamaan. Berarti panggilannya apa? Cecep. Hutan Kalimantan Barat banyak bincang, banyak jambu.
umroh ini kan ngelengkungnya ke atas, kalau saya ngelengkungnya ke bawah. Salah 40 cm panjangnya. 50. Rp250. Plus ongkir. Jadi harganya 198 plus ongkos kirim. Merendap-rendap di bawah pohon bambu. Nah, baru kalau udah masuk hutan besar ini. Vegetasi kayu-kayu kan. Ini cerucuk banyak. Buat pondok, buat istana, rumah kayu pun bah tercukupi bahan material. Tinggal gesek-gesek aja. Tinggal simpel. Belok kanan. Nah, kalau yang luas 200 tuh ke arah depan. Di sebelah. Nanti siang. Nah, saya nanti balik lagi ke sini. Gak apa-apa, demi tamu. Dua mobil tamunya nanti. Fokus
Papua ke Kalimantan Barat. Berkelana terus mencari hutan rimba. Kayu bajakah banyak. Akar bajakah kan kayunya. Lagi kayak gini sehat-sehat. Buka hantam tore-tore aja. Mau dua jalur, tiga jalur. Thank you.
tebas lah ya, makanya gini pernah dibersihkan makanya kayaknya lapang.